Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngemil dimanapun Anda berada. Pripun, gimana kabarnya, sehat semuanya? Aman? Alhamdulillah. Aku lek pendengar-pendengar, pemirsa, penikmat ngemil nih, dengar kabarnya sehat semuanya itu ikut gembira. Karena kalau sudah sehat, itu mau ngelakuin apa saja itu mudah, bisa. Tapi kalau ginanjar sakit, diberikan sakit sama Allah, sabar. Sabar karo ikhtiar golek tombo, usaha nyari obat gitu kira-kira. Wes, iku dawa, itu nanti tema sendiri. Bagaimana kita menafsiri obat dalam makna Islam. Kayak mumpung baci torong enek, kita ngarang-ngarang dulu. Hei pemirsa, tema kita itu harus hari ini tuh harus gembira. Judul temanya jangan bersedih. Nah, kalau jangan bersedih kan maknanya gembira. Jadi tema kita hari ini tuh gembira, alias jangan bersedih. Itu loh pemirsa. Namun pemirsa, sedih itu adalah hal yang wajar, fitrah manusia. Jadi sedih itu satu hal yang sangat lumrah dan lazim, bukan satu keanehan sebenarnya pemirsa. Jadi ya nggak usah lebay banget, oh, sedih nggak boleh. Jadi temamu jangan bersedih. Ya, intinya nanti tak ceritain kenapa tidak boleh bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika dalam proses perjuangan dakwah beliau, beliau itu dilindungi secara sosial itu dengan pamannya. Penjamin Rasulullah adalah pamannya Abu Thalib. Dan penjamin secara finansial, keamanan finansial itu adalah istrinya Siti Khadijah. Di tahun itu pemirsa, dua orang yang sangat <Batuk. tuh> dua orang yang sangat berarti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ya sedih. Rasulullah ya sempat bingung. Lah gimana nanti secara keamanan sosial tidak ada Abu Thalib? Suku-suku yang ingin memburu Rasulullah itu banyak. Tapi selama ini dijamin keselamatannya oleh Abu Thalib. Secara finansial didukung oleh Siti Khadijah. Dua orang ini meninggal. Rasulullah bersedih. Allah Subhanahu wa taala. Kaget pasti. Allah Subhanahu wa taala pemirsa tahu bahwa Rasulullah itu sedih. Sama Allah, Rasulullah dihibur dengan proses perjalanan Isra dan Mi'raj. Enak loh, ceritanya begitu ceritanya. Terus waktu Isra Mi'raj itu ada turun perintah untuk sholat. Di sana Rasulullah melihat surga dan neraka. Loh, jadi Isra Mi'raj itu tidak hanya melampaui tempat. Ya, tidak hanya tempat, tapi juga melampaui waktu. Menurut Habib Novel, Rasulullah itu menuju ke zaman akhir untuk melihat surga dan neraka. Di situ Rasulullah gembira, ternyata banyak umatnya yang masuk surga. Walaupun ada sisi yang sedih karena masih ada yang masuk ke neraka. Oke pemirsa, sedih adalah wajar. Sedih adalah hal yang sangat lumrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Jangan kamu bersikap lemah. Lemah. Apa-apa nangis, lemah. Apa-apa sambat, lemah. Apa-apa ndak terima, lemah. Dan jangan kamu bersedih.
Andai kamu tahu, ketika kamu beriman kepada Allah, maka derajatmu itu akan ditinggikan. Benarlah. Cuma syaratnya itu tadi. Syaratnya kalau mau ditinggikan derajatnya sama Allah, itu syaratnya itu tadi, iman. Iman, pemirsa. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang gini loh, gini maksudku gini. Apa sih yang bikin orang itu sedih? Coba. Tak contohi satu lah, satu. Misal keluarganya ada yang meninggal. Ayah, ibu, kakek, nenek, pacar, istri, suami, orang-orang yang dicintai itu meninggal. Coba sadari, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu pasti mati, setiap orang pasti meninggal, setiap orang pasti ada akhirnya. Paham ya? Sampai sini paham bahwa setiap makhluk itu pasti akan mati. Oke, satu. Kedua, kalau Allah sudah menakdirkan matinya pada hari itu, jam itu, mau sakit kayak apa sama bawa ke Singapura, ke Amerika, ke Israel, ke Inggris, kalau sudah waktunya ya bakalan mati. Kalau mau belum mati, mau sama bawa kemana-mana, ya nggak bakalan mati. Bisa dipahami ya di sini ya? Oke ya? Kalau jenengan iman, kalau kita semua percaya bahwa takdir kematian adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya kita, nangisnya kita itu hanya untuk pantas-pantas terhadap sosial. Masa iya keluarga meninggal terus sama kan enggak pantas. Kan ya pantesnya tuh ya sedih. Pantesnya sedih, tapi di hati pemirsa kita sadari betul bahwa itu memang sudah takdirnya Allah. Akhirnya kan tidak berlarut-larut, tidak berlama-lama sedihnya. Benar loh, paham ya? Misal contoh, Salman sudah belajar luar biasa, ikut daftar pendaftaran apa ya, PNS misal. Wes daftar pagi belajar, siang belajar, sore belajar, malam belajar, subuh belajar, pagi lagi belajar. Ujian sampean lakukan dengan baik, denialah sampean tidak keterima. Mana lah? Ya enggak usah sedih berlarut-larut. Memang Allah belum menakdirkan sampean untuk di situ. Bisa saja itu hanya skenario Allah untuk menempatkan sampean pada sesuatu yang lebih baik. Sanuke kalau sampean di situ sampean malah buruk, ndak iso amanah, korupsi, aibmu dibuka sama Allah, terus ujung-ujungnya misal masuk penjara dan macam-macam. Syukuri seluruh keadaan yang bapak ibu terima, adik-adik terima. Bisa saja itu hanya jalannya Allah. Jadi enggak ada sedih berlarut-larut, itu enggak ada. Apalagi pemirsa, benar ya? Apalagi ketika kita sedih menjerembabkan kita kepada kekufuran, kita terjerumus kepada hal yang negatif. Mumet aku, mumet, mumet, mimik, ya dah, mimik, tansai, mumet, ya, mimik itu kejak yang buruk itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najita. Alhamdulillah. Sehat ya bang? Alhamdulillah. Aceh kok nih bawa gembira. Tapi mukanya kok kelihatan sedih terus ya? Ya aslinya begitu ya Mbak Cita. Wajah sedih tapi hatinya gembira. Aduh, pemirsa Mbak Cita datang ya, itu ya, berarti ya, tandanya ya. Kupi, kupi, kupi. Iya, iya. Monggo, monggo. Bismillah Mbak Asik. Iku bine lekku. Anu Mbak, lekku nyolong tapi rataren dulu lho Mbak. Rumah sakuku tapi ket biyen nyolongi ndak taren, Mbah. Iya, iya.
Tapi wonge sing duwe iklan. Wonge apian, Mbah. Kalau jane ala wong mek kopi engko nggih gawe. Nah, ngono, Mbah. Kae wonge enak kae. Gitu, Mbah. Ini jangan bersedih. Jangan bersedih. Wah, iya iya. Kalau bersedih itu keterusan itu enggak boleh. Enggak boleh, Mbah. Betul. Jangan keterusan, Mbah. Apalagi sedihnya itu membawa kepada kekufuran. Weh. Kemaksiatan, wah, keburukan. Wah, Mbah. Akhirnya bisa putus asa. Putus asa. Weh. Memaki-maki Tuhan. Wih. Naudzubillah minzalik. Naudzubillah minzalik. Ngono, Mbah. Iya, iya, iya. Apa to pemirsa? Apa coba? Sak sedih-sedih sampean kira-kira saya yakin masih banyak orang-orang yang lebih parah dari sampean. Ngono, Mbah. Iya, iya, iya. Terus sampean merasa bahwa sampean itu orang paling sedih di dunia. Hehehe. Angen-angen njajal, matane dibuka luweh ombo. Ya ta, Mbah. Ngono lho. Ojo kok ngono, bisa saja banyak orang di luar sampean itu jauh lebih sedih keadaannya daripada ya sampean. Makanya kan gini, Gus. Kalau di rumah saja sedih itu wah koyo wah ini tidak ada temannya paling sedih saya ini. Sudah. Ngono, Mbak. Oh iya, kalau dibawa keluar ya curhat ada teman, ada saudara ngobrol, wah, iya, silaturahim. Nah, itu lho, Gus. Ngono lho. Air, ya itu kan air tenang itu di kolam, wah di apa itu, bahasanya ndak milih, ndak bergerak, ndak mengalir. Mbak, akhirnya dia jadi penyakit. Air yang mampet terbenang ya itu kotor. Kotor. Tapi kalau mengalir itu suci, Mbak. Wih, sedikit oh, bisa untuk wudu bisa. Ah, itulah pemirsa. Itu. Makanya ketika ada rumpek sumpek, wah sedih di pikiran itu, wah, jangan sendiri. Wah, keluar, keluar, keluar. Keluar. Melihat kekuasaannya Allah, wah, ketemu sama orang-orang solih, ketemu ya sama orang-orang baik. Ya, gitu. Siapa tahu dapat nasihat yang bisa membuka hatinya. Mana lah, Mbak? Contoh, lek sedih, ruwet, mumet, datang ke Mbah Cito. Ya. Nanti saya ajak main-main itu di sana di lautan ini. Lautan yang belakang ini, Mbah. Belakang nanti ini. Setelah acara ini, Mbah, kita naik perahu ya, ya di belakang ini. Kita keliling pantai. Iya. Pantai ya itu pasirnya, Mbah. Kita keliling laut berarti, Mbah. Sampai Bali enggak apa-apa, Mbah. Enggak apa-apa. Terus wong Jember ngetan sampai ya ning laut. Ini wah ke timur terus Molang itu ya. Terus mana Gemah itu? Gemah. Loh, balik. Balik neng, Mbah. Cine dan kawan-kawan. Molang, Jolotundo langsung Bali. Langsung Bali. Wes, engko sore-sorenan, Mbah. Nah, ngono. Mahripan ning dalan, engko. Mahrip kok ning dalan. Ini masjid. Iya. Ning dalan tak perlu. Oke, okay, pemirsa. Lanjutkan. Jadi gitu, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani itu pernah berkata, barang siapa yang bersedih terhadap urusan dunia itu membuat hati itu gelap. Wah. Kalau bersedih gelap urusan akhirat, itu membuat hati terang. Nah, ini loh pemirsa. Yang mau saya ceritakan betul ya ini. Jadi sedih itu kalau urusan dunia. Urusan dunia ini, Mbah, koyok randi duit, ngono, Mbah. Tonggone tuku mobil sedih. Iki kan setengah iri dengki ngono to, Mbah. Ayamnya mati. Ayam mati sedih. Urusan dunia-dunia ngono lho, Mbah. Wah, ayamnya mati satu, lah kambingnya masih 35 ekor. Kadang tuh kayak gitu. Iya, saya iya, tuh iya, pernah, iya, pernah Mbah satu ketika. Burung saya kenari, Mbah. Iya. Itu saya cantolkan di pohon tepeng. Wah. Iya. Kalau aku ngiti-ngiti dengan si burung ini itu luar biasa, Mbah. Ngopeni isuk sore bengis macam-macam. Satu ketika ada ular masuk dimakan burung saya, Mbah. Terus saya mau sedih kayak apa coba, Mbah? Wah. Mau sedih gimana? Wong itu memang rezekinya si ular. Yang salah bukan ularnya, yang salah itu saya. Kenapa menaruh burung di situ? Udah, Mbah. Coba alasan sedihnya mana? Iya, iya, iya. Pemirsa itu coba dicari. Kalau mau sedih itu dipikir-pikir, coba alasan sedih saya mana? Coba.
Mana yang buat saya sedih itu mana? Coba alasannya dicari dulu. Ujung-ujungnya enggak ketemu, sama ujung-ujungnya enggak sedih. Mana lo? Itu loh Mbak. Apa? Aduh kadang ini gregetan Mbak aku lek ngomongi wong sumpek, kena nyawang sumpek, stres. Kayak pemain lodruk itu. Iya Mbak. Datang langsung sedih. Itu memang peran Mbak Cinto. Kayak peran kita kan gayanya sok pinter tuh Mbak Iki Mbak. Oh no Mbak. Ini peran Mbak, ini gayanya sok pinter. Itu loh pemirsa ya. Kalau sedih urusan akhirat itu menerangkan hati contoh. Ya Allah, tapi cuma ini dalam artian tarafnya nanti saya akan jelaskan. Ya Allah, sholatku kok belum sempurna, akhirnya ditambah kekhusyukannya. Ya Allah, sedekah saya kok belum banyak, ya akhirnya ditambah sedekahnya. Kayak gitu loh Mbak. Ya. Itu sedih-sedih urusan akhir tuh kayak gitu. Wah, tuh bagus. Selalu kurang beribadah. Selalu kurang, ya. Kok rasanya kok kurang sempurna, itu bagus. Tapi pada level yang lebih tinggi untuk urusan ini, intinya jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Orang berpikir bahwa ibadahnya itu belum sempurna itu juga salah, Mbak. Oh begitu. Oh, no. Ya. Mikir teman, ya Allah, aku kan salatku piye? Iki mung salatku wis sahurung, iki mung takbiratul ihramku wis bener urung, niatku wis tuh. Itu malah salah, Mbak. Ngono lho, Mbak. Yang intinya itu kalau apa? Semuanya itu kalau kebablasan itu enggak bagus. Betul pemirsa. Sedih gitu. Itu ya sedikit aja sudah. Maksud saya pada intinya begini loh pemirsa. Sak sedih-sedih sampean dengan satu hal yang terjadi. Coba pikirkan berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada sampean. Kalau wis randu alasan sedih, udah lho Mbak maksudku. Iya. Berapa banyak nikmat Allah yang diberikan ke sampean itu? Mbak Cito sedihnya apa coba? Mas, paling-paling ya itu cari batu akik terus sekarang enggak laku. Enggak laku. Sedih. Sedih. Tapi nikmatnya Allah jauh lebih besar. Iya. Mbak Cito masih enak makan. Mas, jangan terong lawuh tempe. Ya Mbak ya. Kopi renek gulone panggah legi. Wes. Uyah yo sing ngrasakne panggah asin. Wey. Masih banyak nikmat Allah yang diberikan ke sampean. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Allah ku gak demen ngono kuwi. Ku iso nandani lek sampean iku gak iman, gak percaya karo Gusti Allah, ndak nyukuri. Ndak nyukuri. Ngomongane angel-angel mbakku lho. Oh, gregeten aku nyawang. Wes rasa sedih, gembira. Syukur. Oh, Mbak. Bangkit dari kesedihan. Bangkit dari kesedihan. Wes bar, sing wes bar sedih hilang minggat. Karek gembira ini nyukuri nikmati Gusti Allah itu banyak. Saman tugas, staf dosen ngasih makalah sambate koyo, oh koyo kudu pecah oh. Biasa. Ngulek wes liburan, saman yo nyahingi. Ora cetuk kanca, ora cetuk kuliah, ora cetuk dosene. Wis ngono kuwi nikmatono. Mulu kene masane. Lho lho, Mbak. Iya. Sambate Senin Kamis. Lah sedih lho, Mbak. Wih, mahasiswa kuwi. Biasa to. Padahal aku yang sambat, Mbak. Ya Allah pemirsa, pun. Wes. Iki kamerane tengah iki, aku karo Mbak Citar closing. Iya. Di kamerane iki, he, kamera tengah. Tengah. Wow. Nah. Ya. Ndak kenek, Mbah. Anune, sik arep dibenahne. Pemirsa, satu televisi dimanapun Anda berada. Kalau ini acara ini bermanfaat dan merasa baik untuk disebarkan, ya ndak apa-apa disebarkan, ngono lho. Iya, Mbah ya. Iya. Ojo sungkan-sungkan, wis tau sebarno sak akeh-akeh ngono ndak masalah. Saya dan Mbah Cito itu siap-siap saja kok. Kalau ndak disebarkan ya kebacot. Bacot. Intine ngono ki mau wis, intine ngono ki mau. Syukure diakehi nikmat Allah jauh lebih besar dari apa yang menurut sampean bikin sampean sedih. Suka dan duka itu pasti. Pasti niscaya. Jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Ngono lho.
Saman sedih di dhisik ne, syukur di kerek ne. Gila mbak, angel tuturane. Wes pemirsa, ngono ae, ya, wes sedih ne. Senen ini sedih ne, diomongi sedih ne. Wes ngono ya, saya Gojuki. Saya Mbah JT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.